Jumat malam warga temukan sesosok mayat wanita di Taman Pemakaman Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Lokasi ini merupakan jalan pintas yang sering digunakan warga dari Jalan Casablanca menuju Rasuna Epicentrum. Ada luka tusukan di perut korban, diduga jasad ini adalah korban pembegalan. Setelah diidentifikasi polisi, usia korban 28 tahun. Petugas Polres Jakarta Selatan pun mengamankan sebilah golok dan sarungnya di dekat lokasi jenazah serta tas milik korban beserta isinya. Dari hasil olah TKP tidak ada barang berharga milik korban yang hilang, polisi pun masih melakukan pendalaman keterangan saksi beserta temuan barang bukti. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.